gejala dari gigitan serangga ini dapat berbeda-beda tergantung dari serangga yang menyengat kita. Tentunya serangga apabila kita digigit misalnya nyamuk, apabila kita digigit lebah, tentu akan menyebabkan manifestasi yang berbeda-beda. Nah, tentunya derajat dari gejala dari gigitan serangga dapat berbeda-beda tergantung serangga yang menyengat kita. Misalnya kalau kita digigit nyamuk, lebah, atau laba-laba, tentunya dapat menimbulkan manifestasi kulit yang berbeda-beda. Seringkali gigitan serangga hanya menimbulkan gejala ringan, akan tetapi kita harus hati-hati karena tidak semua gigitan serangga itu tidak berbahaya. Ada beberapa serangga yang memiliki toksin atau racun di dalamnya, sehingga dapat menimbulkan gejala yang serius. Seperti kita bisa mengalami demam, kemudian bisa mengalami sesak nafas, dan kita bisa mengalami pusing, dan lain-lain. Apabila kita mengalami gejala-gejala serius seperti ini, kita harus langsung pergi ke rumah sakit, dan kita harus segera ditangani oleh dokter ahlinya. Gejala dari gigitan serangga tadi kita sudah tahu bahwa berbeda-beda. Apabila kita mengalami nyeri, kita bisa dapat mengkonsumsi anti nyeri seperti acetaminophen atau ibuprofen. Kemudian apabila kita mengalami gatal, kita bisa mengkonsumsi misalnya antihistamin seperti CTM. Kemudian kita bisa lakukan kompres es terutama apabila lesinya terasa gatal atau panas ataupun bengkak. Yang kita harus perhatikan dari lesi gigitan serangga kita adalah kita harus perhatikan apakah ada tanda infeksi. Apabila ada tanda infeksi seperti mengeluarkan nanah, kemudian dia merah dan sangat nyeri, kita sebaiknya berobat ke dokter spesialis untuk dapat diberikan pengobatan yang sesuai seperti salep antibiotik. Dan kemudian apabila kita merasa gatal, jangan menggaruk lesi tersebut. Kenapa? Karena apabila kita menggaruknya, kadang-kadang lesi gigitan tersebut malah bertambah parah, semakin luas, dan dapat menyebabkan infeksi. Thank you.